Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina wa naltaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alayna wa ansurna wa la tansur alayna wahdina wa yassir al-huda lana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Surah As-Sajdah ayat 15. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innama yu'minu bi'ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada. Innama yu'minu bi'ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Yeah.
كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون berada di dalam amal saleh.
sekali dengan kita dapat beriman kepada Allah, beriman dengan ayat-ayat-Nya, dan kita diberi taufik untuk dapat membaca dan tadabbur mengenung akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan selalu kita dicucur rahmat oleh Allah. Selalu Allah Ta'ala membuka jalan-jalan baik kepada kita, dan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada bala petaka, bila lagi azab di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dalam membaca dan tadabbur ayat-ayat dalam surah tu As-Sajdah, bermula daripada ayat 15 hingga 22 yang kita baca tadi. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala menyebut akan balasan oleh-oleh al-mujrimin, oleh-oleh yang berdosa, oleh-oleh yang bersalah, iaitu oleh-oleh yang berdusta, yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah, maknanya orang kufur dengan ayat-ayat Allah. Mereka tak beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan hari, kata mereka itu kena temu dengan Tuhan, kena temu dengan hari balasan. Beralih daripada itu, Allah Ta'ala sebut balasan kepada orang-orang beriman, iaitu al-mu'minin, orang-orang beriman dengan ayat-ayat Allah, orang beriman dengan hari pertemuan mereka dengan Allah. Allah Ta'ala sebut orang beriman dengan sifat yang paling comel sekali, sifat mereka yang paling comel, yang paling elok. Ayat 15 tu Allah Ta'ala kata innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak ada orang yang sebenar, yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami melainkan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, balah mano sikap buat dia orang yang beriman dengan ayat Tuhan ni apabila diberi peringat kepada buat dia ayat-ayat Tuhan ni, malah mana jadi buat dia Tuhan ayat sifat buat dia nya kharru sujada, mereka segera merubahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh kepada Allah Ta'ala. Ning sifat mula-mula puak-puak yang beriman dengan ayat Tuhan ni, bila saja diperingat, bila saja diberi peringatan ke puak dia, puak dia sujud ke Allah, taat patuh ke Allah. Wasabbahu, dan mereka pula bertasbih, mana bergerak lidah buat dia dengan bertasbih, tuwasabbahu bihamdi rabbihim, memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka pula tidak bersikap sombong, takabbur. Sujud ke Tuhan, tasbih ke Tuhan, puji ke Tuhan, tak takabbur, tak sombong buat dia.
ning sipak orang hak berime sungguh dengan ayat kami, Tuhan kata. Nah, idza dzukiru, apabila diperingat dengan ayat Tuhan tu, mana apabila dibaca ke atas buat ia ayat-ayat Tuhan. Ha, sujud buat ia. Sujud kubah, tunduk pada sujud pada Tuhan. Nah, angkat kepala tu, tunduk kubah ke atas tanah, sujud ke Allah. Mulut lidah pula bertasbih, membersihkan Tuhan. Eh, macam dia kata subhana rabbiyal a'la, tu tasbih waktu sujud. Subhana maha suci rabbi tuhaku al a'la, yang maha tinggi. Tak ada lah sifat sombong tu, la yastakbirul, mana tak ada takabur. Orang takabur, orang sombong ni tak boleh sujud lah. Macam iblis tu, dia tak boleh sujud, dia tak boleh pernah, kerana ia sombong. Buat ni tak, dia beri peringat dengan ayat Tuhan, selalu dah tawakkal sujudlah diri kepada Allah Ta'ala, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mulai ayat ni diterangkan pula perihal orang-orang yang berimek dan sifat-sifat mereka yang terpuji, iaitu apabila mereka mendengar ajaran kita Allah Quran, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya, lalu sujud sebagai bersyukur kepada Allah yang telah meriahkan mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingnya. Semuanya itu menjadikan mereka beroleh sebaik-baik balasan. Subhanallah. Ini sepatutnya, inilah sifat orang berimeh sungguh. Habis itu Allah Ta'ala wayak lagi kata sifat mereka ini ni, orang berimeh dengan ayat Tuhan ni, balah mana lagi sifat buat dianya. Tuhan kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Apa makna tatajafa? Mereka merengekkan diri dari tempat tidur. Junubuhum ni, mana lambung mereka tu, tatajafa rengek anil madajik, makna dari tempat tidur. Kalau bangun duduk kerja semaya, itulah bangun duduk kerja semaya, bangun duduk tahajud dan buat amal soleh kepada Allah Ta'ala, ni sifat orang berime lagi. Bangun puaya tu sebab duduk rengek belakang lambung daripada tempat, daripada maghajah, daripada tempat tidur tu, yad'una rabbahum. Mereka senantiasa berdoa, da'a yad'un, doa puaya rabbahum akan Tuhan mereka. Doa, bangun doa, bangun doa beribadat pada Tuhan. Tu panggil yad'una rabbahum. Subhanallah. Ini kita panggil tahajud lah. Merengekan belakang mereka dari tempat tidur di waktu malam itu untuk bangun bertahajud, dia panggil. Doa Tuhan, munajat Tuhan. Fawayak dua sifat sini yang ada bersama buat dianya, khawfan wa qama'a. Dua daripada keadaan kelakuan buat ia, khawfan wa tama'a. Khawfan tu makna takut, takut beribadat dah pun takut lagi, takut Tuhan tak terima ibadat dia, takut kepada azab akhirat, tu panggil khawfan.
Wa tama'an tu makna tamak, no kebala, no kebalas baik daripada Allah, no kepada rahmat Allah, no kepada keampunan Allah. Tu makna tamak. Bapa bangun duk beribadat tu no kepada rahmat Tuhan, no kepada keampunan Tuhan, no kepada pahala banyak daripada Tuhan. Sebab tu bangun tu bapa bangun takut kesiksa Allah. Dalam-dalam doa ibadat pun bimbang takut Tuhan tak terima, bimbang takut kena azab di akhirat kerana sehari-hari pun tak ada sunyi daripada bersalah silap. Ha, dua-dua ada kedua khaufan wa tama'an. Iaitu dalam keadaan mereka duduk semaya, duduk sujud ke Tuhan tu. Subhanallah. Subhanallah. Kalau gitu, apabila takut neraka, minta jauh daripada neraka. Apabila tak tamak ke syurga, minta ke syurga. Itu panggil khaufan wa tama'. Ini sifat apa dia? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, dan dari sebahagian rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka belanja. Belanja ini mana cai-cai. Yunfiqun ini nafakah. Belanja ke mana tak ada oyak wi dengan cara umum gitu ni, atau kena belaka hak wajib, hak sunat belanja belaka rezeki hak Allah Taala wi itu dari sebahagianlah, bukan semua. Masuk habislah kata ulama, masuk zakat hak wajib, masuk kewajipan hak kena duk tanggung dalam rumah tangga, anak bini, anak keluarga rumah tangga. Nah, masuk apa nama hak sunat-sunat belanja, hak sunat-sunat masuk pi. Yung fikun mereka belanja. Ha, belanja dari sebahagian rezeki yang Allah Taala beri kepada mereka. Ha, tu panggil wa mimma razaqnahum yung fikun. Sedekahlah. Nah, harta lebih tu. Nah, lebih daripada keluar zakat. Nah, sekali dengan duk tahajud malam tu, nah sekali dengan semaya lima waktu tu, belanja lagi harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan kebajikan. Masya-Allah. Maka sifat-sifat ni perlulah kita hiaskan diri kita, nah hiaskan diri kita. Nah, iaitu patuh taat, sujud bertasbih kepada Allah, dan tidak sombong, dan bangun munajat ke Tuhan di waktu malam. Nah, dalam keadaan takut tamak, dan rezeki hak Tuhan beri itu kita belanja ratik pada jalannya, jalan kebajikan, baru jadi sifat orang beriman yang semati. Subhanallah. Tak ada kata belanja sekarang semaya tak, ataupun berat balik semaya belanja tak ada. Ada belakang-belakang lah campur, ada belakang seguguh tu daripada sifat-sifat hak baik. Habis itu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata lagi, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat. Hak ni dia panggil al-jazak min jinsil amal. Balasan daripada Tuhan tu patut pada dengan amalan hak dibuat. Karena bangun waktu malam pun nusuk-nusuk, boleh jadi tak ada nak cokok ke, maya orang nak tidur ke. Dalam hadis-hadis hak ada oyak kata amalan orang masuk surga ni
Eh, beri makan ke orang, beri salam. Eh, beri salam, beri makan ke orang, sembahyang di waktu malam pada masa manusia duk tidur. Masuklah kamu surga dengan salam. Ha. Balas balik Tuhan pun tak ada siapa tahu juga. Allah Ta'ala susuk. Hingga siapa kata, fala ta'lamu nafsun. Tak ada seorang pun yang tahu. Ma ukhfiya. Ma ukhfiya ni, balas yang disembunyi lahum bagi mereka itu. Ha, balas yang pohon Tuhan sipai susuk untuk nak ambil kepok ia. Kerana yang amal dia pun nusuk-nusuk tak ada. Cukup orang okay, Tuhan pun sipai balas yang nak ambil kepok ia ni. Itu panggil ma'ukhfiya tu. Nah, balas yang dirahsia sipai untuk kepok ia. Min qurrati a'yun yang amat indah dipandai. Kau molek benar, kau berada benar Tuhan sipel rahsia untuk buaya. Itu mana qurrati a'yun tu, kau sedap tengok di mata balasan daripada Tuhan. Subhanallah. Balasan untuk amal yang soleh buat dia saat ni tu. Allahu Akbar. Tak ada pihak tahu ni tu yang sipir. Allah Ta'ala yang tahu. Nah, Masya Allah. Qurrati a'yun ni, supaya kita ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun tu. Qurrata a'yun waktu kita minta tah dunia, minta ya Allah Ta'ala ubi anak cucu tengok segar sejuk di hati, tu panggil qurrata a'yun. Tah dunia kita minta ke Allah. Kau ni balas akhirat ni Tuhan nak ubi ke puak ni, puak semaya malam, puak belanja harta, puak tak sombong tak ni. Tuhan sembunyi balas nak ubi qurrata a'yun kepada fa'iyah. Mereka kata suka sangat, gembira sangat puak ni ni apabila boleh tengok ni ni. Ya, ulama panggil kata qurrata a'yun ni kinayah 'anil surur wa 'azimil farah. Sindir dia pada kata suka benar lah nikmat ni apabila boleh tengok, gembira sangat puak ya. Tu panggil qurrata a'yun, tengok segar. Sedap. Masya Allah. Masya Allah. Jazaan bima kanu ya'malu, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Balasan ni, nah, balasan daripada qurrati a'yun ni sebagai balasan dengan sebab apa amalan yang mereka kerja dulu di atas dunia. Allah, tak ada pihak tahu balasan tu. Nikmat dalam surga pasal kata mata tak pernah tengok, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah terdengar, nah, hati tak pernah terlintas. Tuhan sipai nikmat hak beradang sekali untuk buat ni. Karena amal yang molek sangat tah dunia, sipai ni balasnya Tuhan pun semua yang molek balasnya yang Allah Ta'ala sipai untuk mereka itu. Subhanallah. Karena buat ia jauh tinggal batal lemak hak lazat tidur tu, jauh tinggal bangun untuk munajat Allah. Jadi balasan ini menanda kata sedap tengok di mata, suka seronok di hati. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Lepas tu nak buat balahana lah. Kita kena baiki diri kita lah. Boleh ajar, boleh buat amalan ni. Boleh buat amalan ni. Amalan ni adalah amalan besar. Kadang-kadang dengan sebab kita deraka sikit di siang hari tu, tu hewat pun jadi tak boleh bangun waktu malam. Kerana berdosa. Bawa berdosa kita tak boleh nak buat amalan baik. Ada amalan-amalan baik beseng dan kita berdosa jadi tak boleh nak buat. Bukunya cema kita. Kena tengok dia. Tak boleh bangun. Ada berdosa dah kena hari marah ni. Dosa satu dosa, bukan-bukan satu dosa kadang-kadang. Jadi sebab pada kita tu tak boleh nak buat amalan kebajikan kepada Allah Ta'ala. Itu kena muhasabah. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Ta'ala cerita lagi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Aning dua golongan tu yang sebut ni, golongan mukmin, golongan fasik. Maka adakah orang yang beriman sama seperti orang fasik? Itu soalnya. Sama kedok orang mukmin dengan orang fasik. Sama kedok. Tuhan jawab tu, la yastawun, mereka tidaklah sama. Ya, buat kerja tak sama tah dunia. Orang fasik balas mana kerja dia, orang beriman balas mana kerja dia. Balasan Allah Ta'ala pun tak sama di akhirat. Tuhan nak pergi sama lagu mana. Orang ni tak berjuruh, orang ni berjuruh. Orang ni semaya, orang ni tak semaya. Orang ni puasa, orang ni tak puasa. Orang ni sedekah, orang ni tak sedekah. Orang ni buat dosa, orang ni dia tak buat dosa. Tuhan nak pergi sama? Tak sama. Kerana amal yang tak sama atas dunia, balas akhirat pun tak sama. Tuhan kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah orang yang beriman sama seperti orang fasik? Tuhan kata, la yastawun, mereka tidaklah sama. Dalam menerima balas esok tak sama. Kerana kerja atas dunia ni tak sama. Kerana Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala pun sungguh titam. Oleh kerana orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur engkau itu tidak sama, maka mereka akan menerima balasan yang bersesuaian dengan amal masing-masing. Ibadah lah. Jadi balasan esok patut pandai dengan amal lehok manusia buat kerja di atas dunia. Subhanallah. Allah, mukmin hak beriman. Fasik ni hak kafir, fasik. Tuhan nafi, Tuhan patisik. Kata nak jadi sama tu dak, tak sama. Orang kafir dengan orang mukmin ni tak sama. Nah, istifham sini bagi al-istifham al-inkari. Istifham soalan pesan nak ingkar. Tak sama. Nah. Tuhan jawab lagi pula, la yastawun. La yastawun, mana tak sama. Mereka itu tak sama. Tuhan hurai. Tak sama ni lagu mana? Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ani golongan hak mukmin tu. Nah, Tuhan hurai. Kata balas sebut ya lagu mana? Adapun orang-orang yang beriman, atau panggil amal ladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal salih, buat dia tu, falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun.
maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap. Falahum, bagi mereka tu jannat, syurga, al-ma'wa, sebagai tempat tinggal yang tetap. Nuzulan, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Nuzulan bima kanu ya'malun. Ini balasan untuk dia, untuk allazina amanu wa amilu salihah. Pada kepuak dia ni jannatul ma'wa, nuzulan bima kanu ya'malun. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang beriman dan buat amal soleh, supaya kami dapat nikmat yang besar dari sisimu ya Allah, yaitu jannatul ma'wa yang Allah Ta'ala simpan untuk orang beriman dan beramal soleh di akhirat esok. Allah, untuk orang beriman dah, beriman dengan Allah sebagai Tuhan, beriman dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, beriman dengan Islam sebagai syariat dan agama. Batu amal soleh tu, amalnya hak fardu fardu, amalnya hak nawafil, hak sunat sunat. Selepas pada pok ia dapat tinggal syirik, dapat tinggal amalnya neraka, dia buat amalnya fardu dan nawafil, hak fardu fardu dan hak sunat sunat, barulah boleh syurga balah tu hasil pesani. Itu satu gulung ni, satu puak. Wa ammal ladzina fasaqu, ani. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik tu bangi fasaqu. Gulawe dengan amanu wa amilus solihat tu. Tuhan panggil sebut puak yang dengar tu, orang fasaqu, orang fasik. Tempat dia, tempat tinggal hak tetap bagi puak dia, apa tu yang kata fama'uwahumun nar, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tu bagi fama'uwahumun nar. Kalau hak tadi jannatul ma'wa bagi orang amanu wa amilu salihat, bagi orang fasaqu ni fa ma'wahumun nar, tempat tinggal buat dia neraka. Na'udzubillah min azabin nar, na'udzubillahi min azabin nar, na'udzubillahi min azabin nar. Minta lindung daripada azab neraka. Masuk neraka lah tempat tinggal, tempat duduk buat dia neraka. Allah Ta'ala hurai lagi kata, puak ia ni apabila masuk neraka tu lah ke mana jadi. Allah Tuhan cerita kata, faya dan nak tubik daripada neraka, tak seduk dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, kullama ni mana kata tiap-tiap kali, nak-nak kali. Aradu, mereka hendak keluar. Ayyakhruju minha, mana hendak keluar daripada neraka tu. Tiap-tiap kali ada nak tubik daripada neraka, tak ada nak tanggung azab neraka, sebab tu dah nak tubik. Tiap-tiap kali dah nak tubik tu, Tuhan kata kena u'idu fiha, mereka dikembalikan kepadanya. Supaya nak tumbe, nak tumbe, nak tumbe ni, kau nak tumbe ni. Hatta kelik, dihatta kelik masuk ke neraka semula. Potolak masuk ke neraka semula. U'idu fiha. Oh, seksa amat, habis seksa. Kita dah nak tumbe ni, dah nak tumbe. Baru nak tumbe ni, Allah masuk pula. Dikembalikan mereka itu semula masuk ke dalam neraka.
tubang u'idu fiha. Na'udzubillah min azabillah. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka pula, bukan kata tolak masuk saja dah lah, ada kamput mari wayak kepada fakir pula, zuku atau PM rasalah olehmu. Dikata aku puak dia, tak rendah nak tubik tu. Lepas tolak atas gelik kena akut, kata pula puak dia, zuku, rasalah kamu azaban nar, akan azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun. Ha, azab neraka yang kamu senantiasa mendustakannya di dunia dulu. Rasalah azab neraka ni, hok mu tak percaya dulu ni. Ni azab neraka dulu kan buat jepeh buat nganyi mai ya. Hari ni temu hok semua dah lah. Rasalah. Wei su rasalah. Rasalah cung limrut. Ha, hang azab ancit sen. Inilah tipu kun pati set semaju luk dunia sekon. Rasa hari ni, rasa. Rasa. Zuku azaban nari lazi kuntum bihi tukazibu. Keikat dengan sifat apa tu? Sifat dusta. Nak kata tu hat, tak nak kata saja-saja nak wisesa. Tak. Sebab mu dusta dulu tu ikat dengan bima. Ha? Allazi kuntum bihi tukadzibun. Hak mu dusta dulu, hak mu patisik dulu. Ah, hak mu tak percaya dulu. Allah, na'udzubillah min azabin nar. Ya tu makna. Hammu an yakhruju minha u'idu fiha min qibali zabaniyah. Ah, melekat zabaniyah. Penjaga neraka tu zabaniyah tolak masuk ke neraka, ambil pintu tolak masuk, mungkin nak tubik sebab nak ubik duk pintu dah tolak masuk ke neraka. Patut kata tu dengan kamput wiji dia bahasa hinno lagi pada fa'ya zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, kerana kamu dulu tu mukadzibin, dusta dengan al-ba'si wal jazak, dengan hari kebangkitan dan hari balasan. Allah. Gofok ya kata dah ke? Ambil ayat yang ke-10 tu. Ya kata dah yang nganyi dah tu. Ayat 10 surah Sajdah tu. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Waktu kamput pati set dah tu, dia kata dah, kata dah kami masuk le tanah, selai le tanah bumi dah, buat kita kena bakit jadi makhluk baru ke semula. Bahkan mereka itu dusta kafir dengan hari pertemuan Tuhan mereka. Hak tu dah ni. Hak ni panggil apa nama? Allazi kuntum bihi tukadzibun. Tu dah. Karena yang tak ngaku dah dulu, nganyi dah. Dan kita masuk dia tanah, jadi tanah, jadi ulak, jadi pop. Nak jadi makhluk baru ke mana lagi? Hari ni Tuhan kata, "Murasalah azab neraka." Kau munduk pati sik dulu tu. Subhanallah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kata lagi, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rojok kembali bertaubat.
Hening ye panggil azab belum akhirat. Kadang-kadang ada dah Tuhan jadi rasa hak tah dunia ni sikit sebanyak nak wui bertaubat. Al-azab al-adna dia panggil. Al-azab al-adna ni dia panggil azab dunia. Kau belum sampai azab lain neraka. Azab dunia ni jadi kemarah, jadi barang maha, jadi ada pembunuhan, ada gapo. Tuhan kata, sungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum azab al-akbar. Azab al-akbar tu hak lebih besar tu azab akhirat. Hak kena tah dunia sikit sebanyak ni tujuan gapo? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan pok dia tu rojok. Rojok ni mana kembali taubat. Tuhan nak ajar. Tah dunia ni kita boleh rasa gapo nak wi taubat. Molek lagu tu. Tuhan uji. Tak leh we Tuhan uji. Pasal taubat, kelik beribadat kepada Tuhan, bertaubat daripada dosa. Tu molek lagu tu. Ada bosan kena seksa sikit-sikit tah dunia hak belum akhirat tu tak terisah lagi. Dia ada juga Tuhan tu sok untuk bertujuan seorang tu boleh bertaubat ingat kepada Allah Taala. Tuhan pernah wadah lah dengan puak kafir Quraisy tu untuk puak yang taubat daripada syirik, beriman dengan Nabi Muhammad, nak selamat di akhirat tu lah. Kalau boleh taubat tah dunia ni dah kira akhirat neraka tak ada dah lah. Dah taubat tah dunia ni tu apa melaka ke? Allahu Rabbi. Habis itu. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Dan tidaklah ada yang lebih zalim. Allah, tak ada orang lebih zalim daripada siapa? Mimman zukkira bi ayati rabbih, daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Oh, ni paling zalim sekali. Apabila dia peringat dengan ayat Tuhan, summa a'rada 'anha, kama dia ia berpaling daripadanya. Oh, ni tak ada lebih zalim pada ni. Ayat tu he, dibaca, diberi peringat dia, lepas tu paling belakang, tak si. Kau ni paling zolim sekali, tak ada tu he kata lebih zolim daripada kau ni. Allah, dia panggil sifat apa ni? Sifat degil. A'rata makna paling, paling lepas pada zukkira bi ayati rabbi. Diberi peringat dah ke dia dengan ayat tu he, tapi yang paling pinlangai tak si. Allah, hani panggil azlan, paling zalim. Paling zalim, tak ada hak paling zalim daripada ni. Ha, beringat kalau ada orang tegur, kalau ada orang nasihat, kalau ada orang tunjuk ajar, terutamanya baca ayat Tuhan, beri peringat nasihat. Kita buat kerah, buat degil, buat tosir tu ha beringat. Ni paling zalim sekali. Karena kita tak boleh takabur dengan peringatan hak Tuhan ni, kita kena tunduk pada kebenaran. Tapi ya gitulah hati manusia kerah ni. Kadang-kadang orang tak terang tu kita rasa senyap, rasa tak ambuh, rasa kerah buruk, rasa degil. Itu tak juh lah betul. Subhanallah. Terutama orang peringat dengan ayat Tuhan, dengan hadis, dengan apa. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Yang ni sumpah ni sumpah dengan pok-pok kurih dululah nampi peringat dengan ayat tu hai. Tapi pok yang paling belakang. Maka waktu tu hai kata paling zalim sekali. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang lebih zalim. Itulah ayat yang kita dapat baca dan mengaji pada pagi hari ini. Apa arti pengajaran yang kita dapat ambilnya? Yang pertama,
kelbehe bertasbih. Nah, terutama dalam semaya macam kita kata subhana rabbiyal azim tu masraqa. Nah, waktu sujud kita kata subhana rabbiyal a'la. Nah, tu ambil daripada ayat kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu kelebihan bertasbih kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, rakaat kepada Tuhan. Allah Ta'ala mencela sifat takabur. Sifat sombong ni sifat tak juguh. Sebab tu Tuhan puji kepada orang tawadhu. Nah, wa hum la yastakbirun. Itu sifat orang molek yang tak takabur dengan Tuhan. Tak takabur dengan ayat Tuhan. Yang tiganya kelebihan semaya qiyamul lail, yang terkenal dengan semaya tahajud. Doa takut ke Allah, pamuk pada rahmat Allah, atuh molek. Yang keempatnya berita gembira kepada orang beriman, hak benar iman dia, sifat-sifat molek hak Tuhan sebut tu. Nah, maka Tuhan beri berita gembira ke dia, katanya nikmat yang besar sangat dalam syurga. Sebab Nabi kata nikmat dalam syurga tu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sebagaimana sabit dalam hadis, tak pernah terletak tengok di mata, tak pernah terdengar dalam daripada telinga, dan tak pernah terletak dalam hati. Sifat nikmat syurga yang Allah Ta'ala beri kepada orang soleh, orang baik. Allah Ta'ala menyatanya salah orang yang menyama di antara orang mukmin dengan kafir. Tak sama dah orang mukmin dengan kafir, tak sama. Siapa ni nak pergi sama, tak kena. Orang berjuruh dengan orang zoling, tak sama. Orang ta'at dengan orang fasik, tak sama. Kerana kerja yang tak sama, balas saya pun tak sama. Siapa dia anggap sama orang baik dengan orang tak baik, sama, maka tak betul, tak kena. Allah Ta'ala menyatakan balasan kepada orang beriman dan kepada orang fasik. Sani, dua-dua balasan telah nyata oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menyata juga, kata sebahagiannya Tuhan wi seksa dah pada orang kafir Quraisy tu, tujuan untuk pokok ia taubat belum mati. Tujuan supaya mereka itu bertaubat sebelum mati. Dan akhir ayat sani kita ambil kata tidak ada yang paling zalim, paling karuk daripada orang yang telah diberi peringat ayat Tuhan, tapi lepas pada beri peringat tu pun dia takabur dan sombong dan degil, paling belakang tak saya terima nasihat, tak saya terima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.